Hai guys, selamat datang ke channel aku, Blog Video ID. Jadi video hari ini adalah blog video perlawanan di antara Kedah FC dengan Terengganu FC di Stadium Darul Aman, Kedah. Aku bergerak dari Sintok dan perjalanan ke Alostar dari Sintok mengambil masa lebih kurang 1 jam. Kita orang sampai dalam pukul 8 tapi tempat parking dah penuh, jadi kita orang parking dekat-dekat dengan stadium lah. Muffler ni sebenarnya aku baru beli petang tadi dekat stadium. Jadi tempat parking kereta dengan stadium tak adalah jauh mana, rasanya dalam sekitar 5 minit je. Tapi benda yang aku tak jangka dekat stadium ni adalah stadium ni banyak gerai makanan. Funfair pun ada. Jadi dekat stadium ni pun ada kedai Paddy Gear. Korang boleh cari kedai ni dekat dengan grandstand yang dekat dengan zone C. Jadi dekat kedai ni ada jual kasut bola, jersey, muffler pun ada dan lain-lain. Harga yang ditawarkan dekat kedai ni pun agak murah, macam jersey cuma dalam 70 hingga 80 ringgit. Apa yang menarik perhatian aku dalam kedai ni adalah ada satu ruang dalam kedai ni yang paparkan jersey dan gambar lama pasukan Kedah. Mungkin ada yang untuk dijual dan mungkin sebahagiannya adalah untuk paparan je. Oh, down ke tu? Kuih tak down. Ni pintu masuk ke stadium dan selamat menonton. Sila menonton hadirin yang dihormati dan Kedah Darul Aman FC dan Terengganu FC.
pada separuh masa kedua, pasukan tuan rumah Kedah Darul Aman FC membuat pergantian. Tahniah Terengganu FC kerana akan layak ke Piala AFC 2023 dan terima kasih guys kerana menonton. Jumpa lagi.